Yo, what's up, me? Welcome back with me, Kupix Gaming. Sama datang lagi, guys, di game Mibil Inti tercinta kita semuanya, guys. Ya, oke, guys, di video kali ini kita akan review skin terbaru dari Khalid, guys. Ya, ini skin apa? Gue juga nggak tahu. Langsung aja kita beli ya. 399 diamond, 400 diamond, guys. Ada kupon 20 diamond, lumayan ya. Skin apa sih juga tidak tahu, guys, ya. Wah, ini hampir 1000-an. Wow. Jadi warna janda, guys. Si kembang pasir, sobat gurun jadi warna janda, gila. Jadi kayak ini ya, guys, ya, Prince of Persia, guys, ya. Kalau kalian lihat sih kayak pakai kupluk gitu, terus kayak Assassin's Creed cuma pakai pedangnya sih Prince of Persia sih, pedang-pedang begini sih. Gila sih, emang mantep sih, guys, ya. Ya, kisaran 100 hampir 1000-an lah, guys, ya. Bagi kalian yang pengen beli juga skin kayak gua, mau top up-nya bingung di mana, kalian bisa top up di Kopex Store ya, IG-nya kalian follow aja, guys. Oke? Langsung aja lah, tanpa banyak bacot, kita akan gas solo rank. Let's go! Oke, guys, kita sudah hampir menuju game-nya. Bisa kalian lihat ya, ini loading screen-nya. Ternyata ini skin elite, coy. Gila, gila, gila. Dan kita akan mengisi Godland ya. Godland sebenarnya gua nggak bisa sih, guys, pakai Khalid. Ini hero susah banget ultinya loh. Jadi nanti kita akan sering-sering ngumpet di bus ya, biar musuhnya nggak ketahuan kalau kita ulti, guys. Itu satu-satunya cara ketika gue tidak bisa loncat. Nih hero-hero loncat kayak gini kampret ini, kambing gitu. Sama kayak Jennifer gitu, guys. Ini Khalid sama kayak Jennifer gitu, sama dia. Loncatnya kalau nggak kena buyo. Tapi kalau kena sakit. Jadi kita, wih, gila. Jadi ungu pasir, cuy. GG sih. GG sih. Ih, kalau diem gitu udah kagak ada pasif, udah kocak ya. Gue baru tahu, cok. Tret. Ayo sini. Bayonnya sama gue. Dikira gue takut sama lu. Sini, takut ya. Cowoknya takut ya, guys, sama gue, guys. Nah, ini kalau jalan dapat pasif, larinya jadi cepet ya. Apa kita ngeblok aja di sini? Apa sih lu? Goblok. Kita bisa ngisi darah sih, guys. Santuy ya, guys. Kita di lane sebenernya kuat sih, Crot, ya kan. Nah, ini kalau udah nge-clear gini kan enak, kita jadi cepet gitu, boy. Kita bisa bantuin kawan kita gitu. Aduh, kesian banget, cuy. Tigreal nyebelin banget, anjir. Nice, dapet. Tuh, aduh, gak kena, guys, ya. Jadi kita balik lagi dah, ke bawah dah. Isi darah dulu, sabar. Gimana, guys, ya? Skill satunya gue lupa merhatiin tadi, guys. Coba kita perhatiin ya. Skill satunya gimana nih, skill satunya. Ungu. Cerat. Keren sih, warnanya berubah lumayan lah ya. Daripada lumanyun, guys. Pasir jadi pasir ungu. Pasir dari mana tuh, guys? Pasir ungu, guys. Itu berak kucing yang udah basi itu, guys. Yang udah difermentasi, anjir. Kembang pasir, sobat burun. Tidak jelas ini ya. Cari levelnya dulu, guys, ya. Kalau udah level 4, lumayan. Katanya sih Khalid sebenernya sakit sih early-nya sih. Skill-skill satunya sakit sih dia. Kita bantuin kawan kita yuk. Pada perang tuh. Kawan kita pada perang tuh, cuy. Ada clean di sana. Apakah bisa kita bantai clean-nya? Sup. Hupra! Terlalu easy, guys. Double kill gitu kan. Terlalu easy, boy. Ultinya sih tadi warna ungu juga, guys. Buat warna ungu juga ultinya. Serot, panik, cowoknya blow on. Ya kita ke bawah lagi, kita jalanin lane kita. Seperti itu, guys, ya. Kita kalau main offline tuh harus perhatiin bawahnya terus gitu, cuy. Lane kita maksudnya ya, jangan sampai lolos. Sayang-sayang soalnya gold kan lumayan ini kan. Biarin aja cowoknya situ. Kita nyari gold aja di sini. Ya habis clear lagi, kita bisa bantu war lagi, cuy. Nah, ini kayak gini sih kita sebenarnya bisa nge-push sih. Nge-push aja kali ya dapat gold. Tapi sebenarnya kita harus nge-war sih. Tolol banget sih gue kebantuin war, anjing. Gue kayak gini bingung nih, decision kambing begini nih. Yaudahlah kawan gue, nggak sia-sia ya kalian ya perang. Triple kill lagi, guys. Aduh, yarinnya nggak sia-sia dah kawan gue dah. Perang dah, ayo dah. Nggak sia-sia dah, perang dah. Shot. Yang penting gue menang di bawah. Kita fokusnya tower aja, guys, ya. Kita bermain kayak Aura Gaming, guys. Fokus tower musuh, guys. Fokus ke tower musuh, coy. Kalau tower musuh udah hancur kan enak. Nice, mantap. Set. Ya kan? Set. Gue isi darah. Mau ngapain lu? Ya, kocak gaming. Gue bisa isi darah. Santai, kita tunggu lagi. Lane satu lagi, cuy. Kita jalanin terus pokoknya, guys. Ngapain ini orangnya? Hoi. Lu. Set.
Sut, duduk, sut, buh, terlalu easy guys ya, percuma lu dapat gold, mamang, gue isi darah dulu di sini. Gila guys, emang ini kalau dijadiin offline kuat banget sih kali ini. Bahkan bisa dijadiin tank dia guys, ini hero guys. Kuat banget gitu coy. Susah banget dilawannya, udah menang gold, enak banget. Pasti gue paling kaya tuh kan, gue di gold lane soalnya guys. Balmonnya di XP lane gitu kan, jadi kita udah paling kaya, kita bantu Wario. Ini baru enak nih, minion udah jalan ya kan, kita bisa ulti musuhnya. Sut, ya ilah, ulti angin kebiasaan guys. Trot, nggak apa-apa lah dapat mega kill ya kan, kalian nggak lihat apa-apa ya tadi ya, kayak gitu guys, ultinya kambing gitu, lama banget kayaknya nih hero cok, kayak lemot banget gitu, kebanyakan makan kembang pasir kali guys. Set, jalanin lagi bawahnya. Oke mantap, ada bowo di situ, nggak jelas ngapain tuh bowo. Eh anda cola ya, anda sendirian di sana. Hey, apa itu keren deh sama Tamus guys, musuhnya kena mental apa ya. Ayo ada gua gas, power udah jalan ini kan, gas lah. Sup, se, aduh, pada di ini lagi nggak jadi ngowar, ya udah gue jalanin lagi ininya. Set, 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 set. Ayo kalau mau perang yuk, ayo coy. Set, 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 iya kan, set, petas, setas, gila sakit banget guys, petas, 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 gila ngekill mulu guys, ngekill 6, GG gaming nggak guys, GG gaming nggak guys. Kalau menurut gue sih ini udah GG gaming parah sih, walaupun bawahnya kita terpongkeng, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita kan udah terpongkengin juga towernya, biarin aja dia cuma bisa nge-push doang, Tamus goblok gitu. Ayo kita push atasnya, biar nggak rugi, at least kita dapat juga guys ya. Nah, ini satu lagi, ada Tamus sih ke bawah sih, jadi kita nggak, Tamusnya ke atas sih, udah aman sih harusnya sih. Ngapain nih bocah nih? Woi! Hei! 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 Hei, ngapain kamu? Godlike guys, GG gaming gak guys? Gila, ternyata ini hero easy banget ya. Yang penting kita menang gold sih guys. Ih, yang penting kita menang gold. Tas, tas, tas. Waduh, hati-hati tuh. Set, set, set. Tas, tas, tas. Waduh, execute gue, execute gue, execute. Execute. Trot. Mantap, shutdown. Cari duit lagi, ya enggak? Ngekilapan guys, gila carry gaming cuy. Emang jiwa gue jiwa fighter guys ya. Susah guys ya kalau udah punya jiwa fighter ya. Mau kayak gimana juga cok, ngebantai terus cok. Bawahnya udah gue tinggal-tinggalin. Ada bowo tuh, bantai bowonya, bantai bowonya. Mati sini bowo nih, udah gak ada nama nih cuy. Bowo cuy, bowo udah gak ada nama nih guys. Udah gak ada nama bowonya. GG gaming gak guys? GG gaming gak guys? Ngekill 9 coy. Ngebantai banget coy. Ayo kita push dah atasnya dah. Ada Tamus sih di sana. Bisa sih kita bantai sih Tamus sih. Bisa sih kita bantai sih Tamus. Hu! Wah! 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 Legendary guys. Terlalu GG guys ya. Gila. Terlalu GG coy. Terlalu GG coy. Musuhnya sampai bingung coy mau ngelawan gua gimana ini kan. Wah! Se! Gak kena. Bisa ketahan coy skill itunya. Ada digi lagi kan. Santai, hajar deh. Turtle deh. Hey, ini coy ambil coy. Nah, ngapain nih bocah nih. Aduh, duh. Gua kena immobilize guys, kambing. Udah gak apa-apa, hajar aja, hajar. Tas, tas, tas. Sakit banget sih guys, sumpah guys ya. Gua yang dapat lagi turtle ya. Gas. Trot. Pada takut. Pada kabur coy musuh coy. Trot, trot, trot. Waduh. Sut. Gue bisa isi darah, santai. Sut. Sabar. Bantai dia. Trot. Legendary guys. GG gaming gak guys? Terlalu GG coy ini. Ngapain nendang depan di bodo banget. Double kill. Parah ya. Padahal gue biasanya gak bisa loh guys pakai ini guys. Tapi ketika gue pakai emblem fighter terus main sabar gitu. Jadi GG gaming guys, berarti intinya pakai emblem fighter ya guys ya. Gua selama ini pakai assassin kayaknya deh. Salah gua jadi tipis ya. Kalau pakai fighter lumayan tebel dan kita damage kita emang udah sakit dari sananya ya kan. Nah, kita balik aja yuk, kita dorong. Kita dorong atas udah dorong sama Balmon, saat kita dorong bawah guys. Gitu guys ya. Jadi intinya menangin lane kalian, habis itu kalian boleh rotasi-rotasi manja baru kalian gasken gitu coy musuh coy. Aduh gak kenal lagi kambing. Kampret, gue pengen bantai cuy itu cuy. Bantai ini lah, ah! Trot, trot, trot. Dah, menang dah.
Baik bacot musuhnya. Sini lu. Sini lu, Bowo. Ah! Ah! Menang siapa? Enggak jelas. Ayo ajar lu. Attack Lord, Attack Lord. Susah nge-push, cuy. Attack Lord ya, Attack Lord, Attack Lord. Gua TB-in enggak apa-apa. Enak banget ya, sumpah ini hero anjir. Kenapa gua baru kali ini, guys? Sumpah jujur demi Allah baru kali ini gua enak nih pakai ini hero nih. Kembang pasir. Gua lagi yang dapat Lord-nya gila, terlalu GG gaming, guys ya. Kill 13, guys. Gua udah kayak apaan tahu, guys. Ngamuk ya, guys. Kita sebenarnya harus jalanin lane ini sih, lane. Trot. Trot. Aduh, enggak double kill lagi dia. Season sini baru nge-kill 2 sih, santai sih. Gua masih MVP lah inilah. Masih MVP lah, guys. Masih MVP lah. Bantai, cok! Cok, buset deh. Legendary, legendary. Bantai, 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 bantai. Double kill. Gila. Terlalu GG gaming, guys, ternyata, guys. Coba kalian komen, guys, GG gaming apa hoki gaming ini, guys. Kalau menurut gue sih udah GG gaming, ya kan. Mythica, Mythical Glory, ya kan. Sudah bukan lawannya Epical, Epical Glory lagi. Main solo ring, nggak bersama kawan gue. Kita lihat apa nih, ada apa nih. Oh, God Among Men. Ya, ngekill 15 mati 0 gitu kan. God Among Men. Ini kayak bisa jadi favorit gue sih. Mudah-mudahan gue lagi live stream banyak yang nge-rek sih ini hero ya. Gila, keren-keren, skinnya keren, gameplaynya keren, semuanya keren, guys, pokoknya, guys, ya. Oke, jadi itu aja video gue kali ini, guys, ya. Kalau kalian terhibur nontonnya, jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue, karena gue bakal upload video-video yang menarik buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, motherfucker.